Nomor peternak 235, nomor peternak Wanjo asal Kecamatan Serono dengan nilai 1126. Juara kedua, nomor peserta 51, nomor peternak Sukono asal Sidirangkum. Woi, woi, woi. 162. Juara pertama, nomor peserta. Ini juara kedua. Juara dua ya. Lalan, lucu juara dua. Belum. Iye, istimewa. Juara piro? Eh, kae lo. Halo, Sabine. Masuk YouTube. Enggak terima. Petugas iki iki piye to? Petugas e, Mas. Juara petugas. Sabine rondi kowe. Petugas sing juara. Juara siji yo. Eh, juara loro. Dilakuwi oleh Dr. Iwan Satrio Adi. Juara 2. Bapak Mahono SDMN. Dead. Bapak Amung Lokam Sapura Dr. Iwan. Awas, awas. 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 Ngamuk, guys. Ngamuk. Pengumuman kepada peserta dari pesanggaran, mohon bersiap-siap ya, sapinya dibawa ke tempat penilaian. Kamu. Tertipu. Mana nak? Tinggal tiga. Juara luaran kan mesti ya. Wah. Gak bilang mas, karena jaket kayak musuh ya. Wow. 6. Mulai kering tidak. Oh, tak tinggal mas yo. Kungfu. Kungfu. Jaket kayak musuh ya. Dapat juara dua ini guys. Masih. Ye, kowe, ayo. Marani bolone. Marani bolone. Juara dua, ya. Eh, bangun lagi. Juara dua di kelas pedet. Ngantem loh kayak. Dua, hai. Tapi pinter loh, iki yo. Pinter kamu guys. Mau yang mana? Kong neneng ini roro ya petakruk sini kan bisa. Kalau tuh jengkel yang gule i guys. Ini kita dure, kepos-kepos yang sedih. Terbanyak kami mengundang saudara Ahmad Effendi Zaid di peringkat pertama, peringkat kedua Miss Lani, dan peringkat ketiga atas nama Dwi Kurniawan. Langsung saja disilakan kepada rekan Ahmad Effendi, Miss Lani, dan juga Dwi Kurniawan untuk di bawah atau di atas. Oke, siap. Dan selanjutnya untuk kategori pelaporan kelahiran terbanyak, peringkat pertama atas nama Hendri Prasetyo, peringkat kedua Ahmad Effendi Zaid, dan yang ketiga Irbadi Taufik. Monggo silakan langsung menempati tempat yang telah disediakan. Dan penghargaan ini akan langsung diserahkan secara berurutan ya Bapak. Untuk pelaporan IB terbanyak, Pak Ahmad Effendi Zaid, Pak Mislani, Pak Dwi Kurniawan, berikutnya Pak Hendri, Pak Ahmad Effendi Zaid kembali, dan Pak Irfani Taufik. Dan penghargaan ini akan langsung diserahkan oleh Bapak Dr. Dr. Hewan Iswahyudi MP dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan didampingi oleh PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Monggo, mohon perkenan dan izinnya. Ini adalah apresiasi kepada para tukang sutik atau tukang kawin ini sebutannya untuk para inseminator ini. Tapi beliau-beliau inilah yang membuat
produktivitas ternak-ternak unggulan di Banyuwangi menjadi patut dibanggakan. Beragam prestasi dan juga inovasi yang telah dilaksanakan oleh teman-teman di subsektor peternakan yang berada di bawah payung Dinas Pertanian dan Pangan, luar biasa sekali. Ternak-ternak ruminansia unggulan yang di Kabupaten Banyuwangi pada dua hari ini sudah didisplay dan bisa disaksikan oleh banyak pihak. Dan nantinya kita akan bersama-sama menjadi saksi sehebat apa sih peternakan unggulan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Boleh kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk para inseminator berprestasi Banyuwangi. Berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu Bapak Iswahyudi dan juga Pak Nanang Sugiarto. Andi Zaid dapat double ini penghargaannya ya. Kemudian Pak Miswani, Pak Dwi Kurniawan, Pak Hendri dan juga Pak Irfani Taufik, kebanggaan saya.